Prabu Siliwangi telah kembali. Gusti Prabu Siliwangi telah kembali. Ayo kemari. Gusti Prabu Siliwangi. Apa? Kanda Prabu? Kanda Prabu telah kembali. Ayo kemari. Gusti Prabu Siliwangi. Kakanda Prabu, Kakanda, astagfirullahaladzim. Ibunda, ada apa? Ibunda kenapa? Tidak, Nak. Ibunda tidak apa-apa. Apa Ibunda mimpi buruk? Ku rasakan bahwa Ibunda Ratu tidak mimpi buruk. Dan aku juga merasakan bahwa Ayahanda Prabu Siliwangi masih hidup. Masih hidup. Ya Allah, kalau memang benar demikian, selamatkanlah suami hamba. Kematian tidak ditentukan oleh kesaktian sempat. Tapi kematian disebabkan oleh kejahatan. Kenapa kita harus menyingkir guru? Ada apa sebenarnya? Entahlah, Nyai. Tapi firasatku menangkap ada aroma kekalahan pada Yang Mulia Argadana. Apakah itu benar, guru?
Untuk apa kita menolongnya, Guru? Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dari dia. Biarkan saja dia mati. Tidak, Nyai. Siapa tahu dia masih berguna untuk kita. Pajajaran seperti istana mati. Gusti Prabu Siliwangi. Gusti Prabu Siliwangi telah kembali. Gusti Prabu Siliwangi telah kembali. Ayo kemari. Gusti Prabu Siliwangi. Apa? Kanda Prabu! Kanda Prabu telah kembali! Ayo kemari! Gusti Prabu Siliwangi! Prajurit! Buka pintunya! Ada apa, Kanjeng? Tidak mendengar kalau Gusti Prabu telah kembali. Selamat datang junjungan kami, Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi. Semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu menyertai Gusti yang mulia. Aku juga senang bisa kembali ke istana. Apa saja yang terjadi di sini? Kekacauan, Gusti. Sejak Senopati Arga mengangkat dirinya sebagai Maharaja Pajajaran, seluruh tanah Patsundan kacau balau, Gusti. Banyak rakyat jadi ketakutan dan mengungsi ke hutan. Berarti seluruh tanah Patsundan kacau balau, Gusti. Banyak rakyat jadi ketakutan.